Hujan lebat. Berhenti sekejap tadi, balik kakak dia sapa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Hujan-hujan lebat pun dari kakak boleh mari. Termasuk rakan kita yang datang dengan kerusi roda. Dia mari dengan motosikal dari kampung-kampung. Ini menunjukkan dari kakak Pasir Mah ni menyokong pakatan, pakatan, pakatan. Kita pilihkan Tuhan kok semena-mena saya jatuh ke Pasir Mah. Tidak pernah terfikir dalam pikiran saya kena bertanding di Pasir Mah. Kalau tidak, lama dalam saya berkemping di Pasir Mah. Pasir Mah ini adalah antara kubu kuat PAS di Kelantan. Ahli Parlimen Pasir Mah, Saudara Fadli Syari, menang 13,000 undi. Ada dua esko kanan Kerajaan Kelantan dalam Parlimen Pasir Mah. Selain daripada satu orang adun, tiga-tiga dun dan satu Parlimen Pasir Mas dimiliki oleh parti yang sama. Tetapi bila saya masuk ke kampung-kampung setakat hari ini, antara perkara pertama yang diluahkan kepada hamba ialah wakil-wakil rakyat ini jaga nampak muka di kampung-kampung. Di Bukit Lata kemarin, hamba disambut oleh konvoi kereta yang panjang untuk berdialog dengan orang kampung di Bukit Lata. Penduduk kampung, wakil penduduk kampung dengan marah-marah. Dia kata, Datuk Wakil, 5 tahun dulu mari sekali, 3 bulan 11 mari kali yang kedua. 5 tahun baru sampai balik. Ini yang disuarakan dalam dialog itu. Dan di mana-mana hamba pergi pun, inilah antara rungutan utama penduduk Pasir Mah. Kalau kita pergi sekolah, cikgu akan tanda kedatangan anak-anak murid yang direkodkan dalam buku rekod anak murid. Selain daripada markah pelajaran-pelajaran dalam peperiksaan, catatan dalam buku rekod ialah kedatangan. Kalau anak murid itu bagus, dia banyak marah. Orang muda berhimpun, orang muda mari dan kemudian menyanyikan berbagai-bagai nyanyian semangat. Memberikan semangat pada hamba. Harapan orang muda Pasir Mah. Kuasa anak muda Pasir Mah. Peluang pekerjaan. Pendapatan yang rendah. Kehidupan yang sukar, masalah ekonomi, masalah-masalah berkaitan dengan bagaimana membina karier, bagaimana membina kehidupan berkeluarga macam orang ramah-ramah, dengan rumah yang baik, dengan pendapatan yang baik, dengan persekitaran yang baik. Semua itu tidak diwujudkan sebagai satu rancangan yang tersusun baik oleh pihak kerajaan negeri maupun oleh ahli parlimen mewakili kerajaan persekutuan, kerana ahli parlimen PAS sekarang ini adalah sebahagian daripada kerajaan Malaysia. Tak ada. Masalah pengindahan bandar, kebersihan bandar, mungkin kerana pendapatan majlis daerah adalah
tidak mencukupi, tidak ada peruntukan yang cukup, menyebabkan majlis daerah mencari pendapatan dengan cara mengenakan parking berpalang, sistem yang ditentang oleh peniaga-peniaga di Tasik Raja. Bila sebut peniaga, ambogi melawat antara lain di Kampung Meranti, Cabang 3 Meranti. Ada pasar minggu di situ hari Sabtu dan Ahad. Dalam keadaan becok, tanah apa nama ni, tapak dia tidak dikonkrit. Tuan tanah minta majlis daerah konkrit. Bertahun-tahun sampai hari ini tidak ada konkrit. Tidak ada tandas awam. Tidak ada kemudahan yang sempurna. Bahkan Cabang 3 Meranti tak ada traffic light. Berapa kaki je rumah daripada rumah Esko yang dikenali sebagai Panglima Perang. Takut ambo mari sini. Tapi oleh kerana kita tidak nak pergi, ambo mari sebagai berdamai, sebagai menyambung silaturahim, sebagai mengangkat martabat penduduk dan pengundi Pasir Mas kepada satu tahap yang lebih baik, maka ambo tidak berasa takutlah manalah kepada Panglima Perang. Banyak lagi senarai, kesusahan, masalah oleh Pasir Mas. Esok ambo akan ada dialog dengan penoreh getah. Bagaimana nak meningkatkan harga getah untuk petani dan peladang getah di seluruh negara. Majoriti pekebun kecil getah adalah orang Melayu. Kalau kita kata kita berjuang untuk orang Melayu, bila kita naikkan harga getah, orang Melayulah yang mendapat faedah. Tetapi mereka hanyalah Melayu Islam kerana nak ambil undi rakyat jelata. Mereka memainkan isu DAP hanya kerana nak spelek supaya orang hidup tak khabar, pakuh bulat pula, menik pula buat dia, besar rumah, beli kereta, pergi luar negara, ada katok ni dengan orang-orang, mari pilihan raya, DAP, takut balik. Bola kena speleknya. Orang Pasir Mah ada fikiran yang bijak eh. Tokes pelet lagu tu. Rok apa boleh? Boleh waktu pula. Bila sebut pada Panglima Perang, saya terdengar ucapan dia dalam satu YouTube. Tuan-tuan boleh tengok. Dia berucap di Tumpat 2-3 hari yang lalu. Dia kata Pakatan Harapan ni bodoh kerana nak lantik Anwar jadi Perdana Menteri. Anwar ni masuk jail dah. Kena penjara dah. Dan bila dia dapat pengampunan baru ni, bermakna Anwar ni memang salah sungguh. Tiba-tiba Pakatan Harapan nak orang tuan daripada jail, kok kena masuk jail kerana salah nak jadi Perdana Menteri. Lagu mana dia kata? Nombor satu sekali Datuk Panglima Perang kita. Nombor satu sekali. Datuk Panglima Perang dengar molek-molek buat aben rakyat. Jangan Panglima Perang itu cepat-cepat maklum pada aben. Nombor satu sekali Adinda. Siapa yang memberi pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Siapa dia bagi pengampunan? Yang di Pertuan Agong yang beri pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni Tok Agong. Hehe ke dok? Siapa dia Tok Agong masa tu? Sultan Muhammad V, Sultan Kelantan kita. Junjung kasih tuanku. Alhamdulillah. Gerak hati tuanku memberi pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Datuk Panglima Perang ni kena hormatlah ketua aku. Bukan Hussein-Hussein pergi pengampunan itu. Yang di Pertuan Agong semasa itu adalah Tengku Muhammad, Sultan Muhammad yang kelima.
Bagindalah yang memberi pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana-mana orang yang mulut lupa mempersoalkan. Wibawa yang di Pertuan Agong memberi pengampunan. Orang seperti ini kena dikelaskan sebagai menderhaka. Setuju ke tak? Apa dah bawa tajuk ni? Anwar Ibrahim layuk jadi Perdana Menteri. Kita ambil pula Quran. Quran ada sesuruh nama Yusuf. Yusuf berapa kali masuk je? Masuk penjara menjadi satu aset dalam agama kita. Dia jadi satu kebanggaan. Orang yang masuk penjara kerana kebenaran, kerana perjuangan, kerana pengorbanan. Okey, itu adalah Yusuf alaihi salam. Model yang kekal hidup sampai kepada kiamat. Kalau tidak, Tuhan tak buat surah Yusuf. Tak perlu Yusuf masuk J. Kalau setakat nak cerita-cerita Yusuf masuk J, tak payah. Yusuf masuk J, Tuhan bubuh dalam Quran kerana sentiasa ada orang yang kena J, bukan kerana dia salah. Kerana dia berjuang. Kerana dia berkorban. Kerana dia tidak bakal langsung dengan prinsip perjuangan dia. Itulah Anwar Ibrahim. Honisto pun layuk. Dia paling layuk sekali jadi Perdana Menteri. Kalau tak lagi masuk J, nak sogak. Walaupun kita panglima perang, lokap tak kerja masuk. Ambo masuk dah lokap 3 hari. Bukan sekali yang mau pernah masuk lokap IPD pasal mas. Kerana demonstrasi pelajar dulu, ambo juga ambil gambar. Kameraman kena masuk lokap. Jadi, masuknya penjara Anwar Ibrahim adalah sebagaimana masuknya penjara Yusuf alaihissalam. Keluarnya penjara Yusuf alaihissalam, dia diangkat menjadi Raja Mesir, menjadi Menteri Kewangan Mesir, menjaga perbendaharaan Mesir. Mesir dilanda kemelut ekonomi 7 tahun berturut-turut. Inilah keadaan negara kita pada hari ini. Harga barang naik. Apa yang Fadli Syari buat? Barang tak ada. Apa yang Presiden PAS selesaikan? Air tak ada di negeri Kelantan dah bertahun-tahun. Apa yang timbalan Presiden PAS selesaikan sebagai Menteri Air? Ekonomi Mesir hanya dapat dibangunkan semula daripada kemelesetan ekonomi 7 tahun kepada kemakmuran ekonomi 7 tahun berturut-turut. InsyaAllah, ya Rab, Tuhan yang telah mentakdirkan segala sesuatu ke atas hambanya, termasuk ke penjaranya Anwar. Ya Rab, sebagaimana Engkau telah makmurkan Mesir selepas kemelesetan ekonomi kerana adanya tokoh yang bernama Yusuf, ya Rab, makmurkanlah ekonomi Malaysia dengan adanya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Ketentuan ilahi. Ya. Kemudian Datuk Panglima Perang kata, Husay, dia tak sebut Husay lah. Dia sebut, ada orang yang sebut. Dia kata, Tok Guru. Dia orang yang tersebut, Tok Guru ni Aziz. Pesan Anwar jadi Perdana Menteri itu, dia kata, dia sorang aja dengar. Betul ke tidak pun dia kata tak tahu. Thank you.
video ni rata-rata ada dalam internet. Semua orang yang Malaysia ni kebanyakan tahu. Tapi panglima perang kerana dia uzur, bolehlah kita maafkan dia. Dia tak dengar video ni. Kalau ada siapa-siapa nak pergi rumah dia, tolong bawa lah video ni esok. Gapa dia tunggu kata dalam video tu? Bukan tunggu bisik ngamuk sorang. Dia beritahu semua ahli PAS, semua rakyat Malaysia, inilah harapannya, inilah pesanan Tok Guni Aziz kepada kita semua, iaitu Anwar Ibrahim ni layak jadi Perdana Menteri. Dan dia tak boleh jadi Perdana Menteri, Tok Guni kata, kerana disekat, dihalang oleh orang-orang jahat. Sudah kerja dalam. Maknanya dah pun terpakuh Pakatan Harapan dan jadikan Anwar jadi Perdana Menteri ini, termasuk kata Tok Guru orang-orang jahat. Ingat tu, orang jahat sehingga Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau kita orang baik, nak Anwar jadi Perdana Menteri. Orang jahat, dia tak si Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau tidak Anwar, siapa dia? Tan Sri Mohyiddin Yassin. Masa dia jadi Perdana Menteri, bukan amu nak panjang lah. Amu tidak suka attack, kritik orang panjang-panjang sangat atas peribadi dia. Tapi masa dia jadi Perdana Menteri, kita boleh tengok. Nak jumpa wartawan, dia takut. Tak ada sidang akhbar. Tak ada sidang akhbar masa dia jadi Perdana Menteri. Mana mengetah lagu mana? So, kau apa takut? Anwar, Anwar anytime. Baik, Datuk Ismail Sabri. Datuk Ismail Sabri ini adik ambo di Universiti Melaya. Ambo senior pada dia. Dia 2 tahun bawah pada ambo. Dia ambil undang-undang, ambo ambil ekonomi. Adik katuk boleh tengok dia jadi Perdana Menteri. Bila nak bucap di bangsa-bangsa bersatu, kena baca teks dalam bahasa Melayu. Bukan kita nak hina dia, tapi kok Melayu lah. Bukan kata salah kok Melayu, bukan. Tapi kalau dia boleh kacak Inggeris, dia nak kacak kok Melayu juga, bagus. Tapi kalau dia buat alasan nak kacak kok Melayu kerana tak boleh Inggeris, tak bagus. Tak bagus lagi. Ya. Anwar, Anwar ni 30 tahun dulu dunia kenal dah dia. Dia dalam buah 30 tahun dulu. Masa dia Presiden Abim, dia adalah Esko Belia Islam Dunia. Mana orang tak kenal Anwar? Kalau 20 hari bulan ni Anwar jadi Perdana Menteri, dunia ni akan buka mata pada Malaysia. Start-start tu Malaysia dah orang kenal dia. Dengan itu kita boleh mengukuhkan ringgit Malaysia. Ringgit ni jadi lemah kerana orang hilang keyakinan pada Perdana Menteri, pada kerajaan, pada Haji Hati. Pemimpin PAS tidak ada kemampuan mentadbir negara. Orang tak yakin. Haji Hati kecek lagu tu hari ni lagi ni, hari ni lagu tu, esok lagu lain, pelabur lari habis. Menyebabkan ringgit kita jatuh. Ringgit jatuh ni kerana kepercayaan orang kepada negara kita tak kuat. Anwar jadi Perdana Menteri, insya-Allah ringgit kukuh balik. Dengan sendirinya harga barang boleh diturunkan. Bekalan bagai-bagai. Ambo masuk pasar lama. Ambo pergi suka restoran Cik Dah. Kapun Dangang. Betelai orang tak telur. Order 5 tray, telur sampai 2 tray. Maka nak buat roti canai telur, kalau orang order roti canai telur lebih sikit, habis telur. Telur pun tak ada, menteri pun tak ada telur. Tak boleh nak urus masalah air dengan telur. Nak tengok Datuk Seri duduk mana tadi. Sekejap, sekejap. Datuk Seri duduk mana lah ni? Firdaus.
Datuk tengok location. Salon. Alhamdulillah. Saya berada di BNP. Alhamdulillah, Datuk Seri on the way. Dia akan diiring oleh satu konvoi. Ambo ni tak reti nak buat konvoi-konvoi ni tak rajin. Piti pun tak banyak mana nak buat konvoi. Tiba-tiba, dua pihak dalam Pasir Mah ni tawarkan konvoi. 100 butir kek. Satu pihak lagi, 70 butir kek. Ambo kata gini lah. Kalau capur 170 takut panjat jauh. Ganggu penduduk-penduduk. Ambil sekat 50, 70 okeylah. Sekejap lagi insya-Allah konvoi tak akan mari. Jadi ini semangat baru ni adik kakak. Pakatan. 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 Ayo. 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 Malaysia. 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 Jadi balik kepada bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Orang dia kata dia ni gila nak jadi Perdana Menteri, gila nak jadi Perdana Menteri, gila nak jadi Perdana Menteri. Siapa hak gila nak jadi Perdana Menteri sebenarnya? Tan Sri Muhyiddin ko, Zahid Hamidi ko, Ma'e ko, Anwar. Anwar dia nak jadi Perdana Menteri kerana dalam fikiran dia, dalam jiwa dia, dia ada benda nak bawa pada rakyat. Itu sebab seseorang pemimpin itu hanya berani menempuh cabaran dan mengorbankan dirinya bila dia ada dalam hati dia satu gagasan, satu wawasan, satu cita-cita murni untuk rakyat jelata. Kalau tidak, dia lepek lama dah dia. Tapi kerana ada gagasan dalam diri dia, bila dia jadi Perdana Menteri, aku nak buat goni, 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 goni untuk rakyat. Termasuk untuk rakyat Kelantan. Maka dia melintang bak. Membawa. Membujur lalu. Melintang. Membujur lalu. Patah. Ya. Itulah Anwar Ibrahim. Lepas tu dia ni rapat dengan Tok Guru. Bukan setakat Tok Guru ni Aziz. Tok Guru Ajilah lupa tak apa. Ustaz Mokhtar ada mana? Kalau Ustaz Mokhtar ada sini, naik ke pentas. Beri semangat ke Datuk Seri. Tok Guru Ajilah tak ada dah. Ustaz Mokhtar antara anak murid kane Tok Guru Ajilah. Wah, Ustaz, naik, 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 naik. Ambo tidak kecek saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang okay, Pasir Mah tentu kenal Ustaz Mokhtar antara anak murid kanil Tok Guru Ajilah yang jaga pondok ni bersekali dengan Datuk Ustaz Lokman dan Ustaz Hamdan pada hari ini. Dia boleh jadi saksi Tok Guru Ajilah lupa tak apa saya kepada Anwar Ibrahim. Lagi Ustaz. Ada seorang ulama Sheikh Ahmad Alawi Maliki di Mekah. Tok-tok guru Malaysia ni kebanyakan belajar sama dengan Sheikh Ahmad Alawi ni ataupun ayah dia dan tok dia. Turun-temurun, tok guru yang masyhur di Mekah bagi ahli sunnah wal jamaah. Sheikh Ahmad Malak Alawi ni masa Datuk Seri duduk dalam J, dia menghadiahkan selendang dia. Selendang yang dia pakai, wak semayai, wak awak. Dia hadiah pada Datuk Seri Anwar duduk dalam J. Anwar kata, antara perkara yang menenangkan saya di penjara adalah syaul ataupun selendang Sheikh Ahmad Alawi Maliki. Sheikh Ahmad Alawi Maliki bukan tok guru biasa. Kalau Anwar ni jahat sungguh, dengan kasyaf dia, dengan firasat dia, dia tak akan dekat dengan Anwar. Dia dekat dengan Anwar kerana dia tahu Anwar ni kena buat nyanyi. Macam Ambo juga, Ambo kena buat nyanyi. Tapi Ambo tidak nak kecek hak peribadi Ambo ini. Kerana kita ni berjuang. Untuk rakyat. Nanti bila Datuk Seri Anwar mari,
Amu akan royak daripada dia. Mung anu warga ni jadi benda menteri, mung kena warga ni kau yang kelas. Anwar ni kani pada ambo jauh. Dia lebih layak dan lebih matang. Tapi ambo diajar di tubuh ni Aziz, pasal takut kau gel. Kita kena berlembah-lembuk. Kita kena berbudi bahasa. Kita kena hormat menghormati. Tetapi di dalam hal-hal kepentingan rakyat dan masyarakat, kita kena boleh tunjuk dengan tegas hakta kepada kalau Anwar dari jadi Perdana Menteri pun, Hussein Musa sebagai ahli Parlimen PAH akan memperjuangkan hak rakyat Kelantan. Dia mari yang bakal sebut 2-3 kali. Kalau dia setuju, kita pakai sokong Pakatan Harapan, kita pakai Hui Anwar jadi Perdana Menteri. Jangan lupa pula tambah. Pakohlah pasal mari Pakatan Harapan. InsyaAllah, ambo boleh jadi ahli parlimen bagi pihak adik kakak semua. Dan yang pertama, bila ambo jadi ahli parlimen, ambo tidak nak janji banyak. Yang pertama, kita dekat dengan rakyat. Kita faham masalah rakyat. Yang kedua, kita cuba mencari jalan meringankan masalah rakyat. Menyelesaikan masalah rakyat. Yang ketiga, kalau naik setangga lagi, kita memikirkan rencana-rencana untuk Parlimen Pasir Mas dan juga negeri Kelantan. Naik setangga lagi, kita menyumbang idea-idea kita, rencana-rencana kita untuk pembangunan dan kemakmuran negara dan memberikan Malaysia sebuah kerajaan yang kokoh, yang stabil, yang mempunyai dasar-dasar yang baik untuk 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kalau adik kakak mengaji pondok, mesti ingat Datuk Sol Usni, Tok Guru Haji Saleh, Sikh. Sikh Kedah. Dia ada murid yang ramai, pondok yang besar, baru meninggal dunia 5 tahun lebih yang lalu, Tok Guru Haji Saleh, Sikh. Kebetulan dia ni satu guru dengan ayah hamba di Mekah. Kerana tu saya pun rapat dengan Tok Guru Haji Saleh. Hamba pergi ke pondok Tok Guru Haji Saleh semasa Anwar di penjara. Tok Guru Haji Saleh kata, "Ana doa untuk Anwar. Ana doa untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Ana doa untuk Anwar selamat." Dan Tok Guru Haji Saleh hadiah kepada aku satu buku. Buku amalan-amalan, doa-doa. Mamba'u. Kalau orang ngaji pondok dia tahu. Kitab Mamba'u Tok Guru Haji Saleh hadiah pada hamba bagi pihak Anwar Ibrahim. Dia kata, "Datuk, bacalah doa-doa dalam kitab ni. Sama-sama kita mendoakan akhirnya Anwar Ibrahim bagi pihak rakyat Malaysia yang nak melihat negara ini ditadbir secara telus, secara berhemah, secara bijak, secara moden, secara maju." Oleh Anwar Ibrahim. Jadi ramah tu guru minat ke Anwar Ibrahim. Bukan saja. Itu hal dalam negara kita. Hal luar negara agak beratus-ratus, beribu-ribu. Termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ya. Jadi, tak seragulah. Mari pula Datuk Muhammad Amar. Malahlah sebut nama dia. Ada kakak minat doa ke dia. Amba minta maaf lah adik kakak sebut dia sikit. Adik kakak saya doa ke Datuk Mak Amal ni yang bertahun. Pasal dia minta rakyat kalau ada air kejung dalam sungai. Adik kakak semua minta maaf, amba kena sebut juga sikit. Dia berucap ada dalam surat khabar ini. Laporan dalam Malaysia Kini pun ada. Dia mempersoalkan langkah calon-calon PKR mengisytiharkan harta. Kita ni nak jadi calon PKR Ambo ni dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri 72 calon PKR syarat nak terima watika kena royak harta tak ada banyak mana. Jadi kalau orang tu kumpul harta dengan tak betul, mula-mula lagi dia mengaku tak saya jadi calon, tak payah jadi calon lah. Pasal kena royak harta. Parti lain tak ada buat. Oh, tak apalah parti lain tak ada buat, tak ada masalah. Parti lain tu tidaklah attack kita. Datuk ni Amar naik Presiden PAH, dia marah kita isytihar harta.
Dia malu. Dia kata kalau isyar harta, bahaya. Kalau kita harta banyak, sudah. Lagu tu. Tapi dia kata kita ni tak ada harta. Tok-tok wakil pas sesuk belakang. Kereta kecil belakang. Rumah tak ada. Duduk rumah sewa belakang. Orang tu amat tambah lah. Dia kata wakil pas ni, pemimpin pas, tok-tok wakil, sesuk-sesuk belakang. Adik kakak, anak-anak muda, tolonglah naik motosikal esok. Giranglah rumah-rumah tok wakil dalam pas ni. Ni pasti emas saja. Jangan pergi luar. Adik kakak tolong ambil gambar. Betul ke tak? Tok-tok wakil pas ni, sesok-sesok belakang. Ya? Tolong kita tengok. Jangan jawab lagi lah ni. Ambo tidak nak dengar jawapan lagi ni. Ambo pun tak tahu. Ambo tak tahu. Adik kakak sendiri gigi lah. Ya? Jadi Dato' Niamah kata pemimpin pas hal ini. Tok-tok wakil pas sesok-sesok belakang. Kalau sesok ke apa? Salahnya isyarat harta. Kau bagus. Bila kita tahu kita sesok, maka naiklah undi kita. Apa yang takut ni isyarat harta? Bermakna tak si isyarat harta tu kerana banyak harta. Buat lolok yang tak ada harta. Betul ke tidak? Ini masalah dia. Sekarang ni Anwar Ibrahim, dia betul-betul berharap nak jadi kerajaan, bentuk kerajaan nak membentuk negara yang bebas rasuah. Nak bebas rasuah lagu mana kalau buat kita kekoh dulu? Buat kita dikekoh dulu, tak bebas lama rasuah. Kau rasa kecek lah. Parti Islam kau, parti ubi kayu kau, kalau buat kita kekoh, kau buat kita dulu, rakyat duk tengang-ngang-ngang, pak bila tak senang rakyat. Kita kena susah dengan diri kita dulu. Kita kena berlaku tulus. Mula zaman dulu Presiden PAH di Terengganu dia bawa polisi cadangan, dia panggil Hizbah. Hizbah. Dulu ingat ke belakang-belakang ni? Kita kalau kerajaan, kita boleh bentuk kerajaan. Kita nak buat Hizbah. Lah ni Hizbah pun tak ada. Berumah Boh pun tak ada. Tak ada kamu sekarang. Mana hilang Hizbah? Hilang masa duduk dalam kerajaan. Ditakdirkan Tuhan PAH kena duduk dalam kerajaan 31 bulan. Tiga beranak kalau 9 bulan, mengandung 9 bulan beranak. Kalau 7 bulan beranak belum pada 9 bulan, ai dekat-dekat dengan 3 orang setengah. Dah. Kalau beranak tak cukup bulan, 7 bulan, 7 bulan, 7 bulan, 21 bulan, ada 10 bulan lagi, dia lagi mengandung seorang lagi. 31 bulan PAH duduk dalam kerajaan. Tolong tua-tua tengok gapo yang Presiden PAH, ahli parlimen PAH merangkakan rangka-rangka ekonomi, dasar-dasar yang membantu rakyat. Tolong buat, tolong tanya, tolong geser. Amo tidak nak senaraikan, adik kakak sendiri senar. 355 tak apalah. Tak ada dah 355 ni. Arwah 355 ada. Tak usah kakak 355. Adik kakak pergi ke mahkamah syariah. Jajahan Pasimah. Adik kakak pergi tengok sendiri. Bangunan yang sama bagi pendakwa raya syariah dan hakim syari'i. Bangunan itu. Dalam undang-undang yang putih sekalipun, mesti ada pemisahan di antara pendakwa dengan hakim. Tak boleh duduk sebuah bangunan. Pasal kalau duduk, dia bisik. Kini we punya kawan we, kini kita lepas we, habis ya. Kaki tangan tak cukup. Demon ni mari royak kamu tu hangpa tahu. Kalau nak buat ronda air penguatkuasaan Malay, hok jo suruh fai ke pendakwa, hok tu juga kena pergi tiga orang Malay. Dia tiga orang tu pada dia bawa fai pendakwaan, dia tuduh bawa fai pada hakim. Ini yang berlaku. Datuk Panglima Perera tolong pergi siasat, pergi tengok sendiri. Kalau tak percaya, kalau ambo kata ni salah, ambo gelo berani ajak dia pergi sendiri mahkamah syariah Pasimah tengok gapo ambo kata ni betul ke tidak. Dekat je bangunan tu. Patu 355 mahkamah syariah pun tak betul jalan 355 gapo.
pakaian pramugari ke Allah kita. Berjuang kecik macam supaya Allah gagahnya dalam parlimen masa PH memeta. Bila dia jadi timbal yang menteri, tak siap baju kurung pramugari. Kalau hamba jadi dia tak naik dah ke petugas apa? Hamba di Kuala Lumpur naik kereta dah. Pasal kalau naik ke petugas jumpa pramugari tu yang suka ke pramugari. Yang berhormat, mana baju kurungnya? Kecik lagu lain. Memerintah lagu lain. Memerintah memerlukan pengalaman. Memerlukan kemahiran. Memerlukan idea-idea. Memerlukan keluasan ilmu. Memerlukan interaksi dengan semua pihak. Kalau di Pasir Mah ni ramai cerdik pandai. Tang Sri Rahim orang Pasir Mah. Datuk-datuk pegawai kanan PTD. Bekah SUK Kelantan daripada Pasir Mas. Ramai anak Pasir Mah ni cerdik pandai. Kalau kita ditakdirkan menaik parlimen Pasir Mas, antara lain kita kena kumpul anak-anak cerdik pandai ni memberikan idea bagaimana membangunkan Pasir Mas. Kalau kita cerdik sore, traffic light pun tak boleh nak pasir. Nak turak pasar pun tak boleh. Pagi pun sumbak. Nak sepenggal lagi pula. Tak nyanyi ke ayah kau? Tak nyanyi ke ayah? Jadi, Datuk Seri tercepatlah sikit marinya. Amor dah berair dah ni. Mungkin lain dah sekejap. Duk mana dah? Ha? Tunduk. Eh, mari kau ni. Mari kau ni kau. Lemah. InsyaAllah 3 minit lagi. Okey. Sambung balik. Aku tangan dah bawa. Belum. Baik. Jadi 19 hari bulan kita mengundi secara di Pasir Mah ni, alhamdulillah ambo bawa pendekatan silaturahim. Kita bukan pergi politik belagu sepolembu jamai dulu lagi dah. Jamai dulu kambing kambing tak dijumpa guru. Beratur. Ini bukan politik, itu dunia kambing. Dunia politik adalah mencari yang terbaik. Mencari pilihan yang munasabah. Jadi kerana Tuan Bo mendekati semua pihak. Macam putera ini. Saudara Chami, Chami, Ayat Suharto, bekas pimpinan putera Pasir Mas, dia kira salah dia dalam Pak Hadir. Tiba-tiba dia mari menawarkan sokongan padamu. Ya. Dan Ayat Suharto telah berucap di 3 tempat. Minggu depan insya-Allah dia balik sekali lagi sekali dengan Syahmin. Tadi ambo melawat Kampung Tal 7. Ambo berhubung dengan pimpinan putra yang aktif di situ, ambo tak sebut nama dia kerana dia belum lagi beri izin untuk nama dia disebut. Kita berhubung juga dengan pimpinan-pimpinan PAS. Ya, saya tak boleh nak sebut satu-satu kerana mereka masih lagi. Hello? Dekat, okey. Okey, okey, okey. Ya, ya, ya. Datuk, dia dekat dah tu. Kompos sampai. Kompos.
Pas. Mari. Yang ini pindah mari. Biar tak tinggal ke Sima. Datuk Seri Anggar Ibrahim minta lah rumah aku dia suka kau ke Sima. Lalu juga bagaimana pun Pak Sima Anwar mari juga. Biar saya sangat ke adik kakak semua. Adik kakak jangan hampurkan dia lah. Pakatan. InsyaAllah. Balik kepada kepada saat ini. Ya. Ada orang ingat masih baik. Jadi hamba berhubung dengan kawan-kawan dalam PAK. Hamba tersiroyaklah satu persatu. Hamba berhubung juga dengan kawan-kawan daripada UMNO. Jadi pendekatan yang kita bawa di Pasir Mas ini ialah kita tinggal dulu sementara bendera parti. Parti itu kita letak sementara. Bukan kata kita tinggal dulu. Lepas pada ngundi ni nak jadi parti itu terus lah. Cuma hari ngundi itu kita kena sepakat melihat masa depan negara kita. Masa depan anak-anak kita. Generasi Y, generasi muda. Bagaimana dia menilai 5 tahun ke depan dan seterusnya 20, 50 tahun yang akan datang. Kerana tu, saya ucap terima kasih banyak-banyak pada sains-sains daripada pelbagai parti yang sudi untuk duduk bincang bersama-sama bagi membolehkan calon Pakatan Harapan di Parlimen Pasir Mas dapat dipilih insya-Allah pada 19 hari bulan ini. Kalau ditakdirkan nama benih, hamba nak meneruskan pendekatan harmoni ini, pendekatan penyatuan ini, pendekatan kemesraan dan silaturahim ini. Kalau kita kata kita nak penyatuan ummah yang sebenar, penyatuan ummah mestilah didasarkan kepada prinsip-prinsip, kepada makasih-makasih, kepada tujuan-tujuan yang jelas. Bukan hanya satu slogan perpaduan ummah ne bulan waktu ceria. Belawai pula dengan UMNO. Mula dah dakak molek dah. Pah dengan UMNO duduk sekali dah. Baru nak buka markah bersama muafakat nasional. Cerah berah dah. Dia kata UMNO ni kurak lah. UMNO ni kudih lah. Jadi dia mahu dicongi sangat kau. Adakah kau tengok pemimpin PAH di Congress sana? Dan aku tertarik dengan satu kata-kata oleh seorang penduduk yang berjumpa bagi tadi. Dia ni adalah bekas penghulu PAH. Zaman Cikgu Wesme. Zaman Allah Ya Rahman, Sayyabu Abdul Hamid, Abdul Aziz. Dia bekas penghulu PAH. Dia kata, minta maaf Datuk. Walaupun saya di PAH lagi. Pemimpin PAH ni tidak ada kemahiran mentadbir negara. Adik kakak dengarlah pendapat. Kalau adik kakak rasa ucapan hamba tadi panjang tak tahu berapa nak kilah, adik kakak kilah ni so tak apa dah. Iaitu pemimpin PAS tidak ada kemahiran mentadbir negara. Sebab tu kalau adik kakak dengar balik video Tok Guru hamba pasal tadi. Bapa Tok Guru tidak kata Ustaz Hadi Tok Guru Hadi sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dia tak doa ke Ustaz Hadi. Dia doa ke Anwar. Bapa macam tu tuan-tuan fikir. Padahal masa tu Tok Guru adalah Mursyidul Ampas. Tok Guru Haji Hadi Presiden PAH. Anwar ni orang parti lain. Bapa Tok Guru ni Aziz Goyak Anwar layak jadi Perdana Menteri. Bukannya Tok Guru Haji Hadi layak jadi Perdana Menteri. Kerana dia tahu ceramah agama lain. Buat pondok lain. Memerintah negara lain. Memerintah negara memerlukan kemahiran yang berbeza. Sebab tu bila PAH jadi kerajaan 31 bulan, tak ada benda dia boleh buat. Kerana dia tak biasa, tak ada pengalaman. Dia hanya pandai syarat. Bila orang berlawan dengan dia, apa tu kata? Bila baik dengan dia, mu'min selalu. Mursyidul Ampas kata, kita kena islah sama-sama mu'min.
Bila UMNO duduk di UMNO balik, bahasa kafir. Mana boleh lagu tu? Politik melabelkan, menggunakan agama ni, amba rasa kita kena kurangkan dan hentikan. Kita kena masuk politik yang lain demi kebaikan negara kita. Lambat lagi kau, Datuk Seri. Cepat sikit. Tak apa lagi. Okey. Amba boleh terus takut adik kakak balik pasal cemuh dengan ucapan. Jadi, kekurangan kemahiran itu berlaku di Kelantan. Dalam masalah airnya adik kakak, bukan masalah yang besar. Kalau nak mendapat pendapat, umpamanya, pengurus besar syarikat air Pulau Pinang, orang Melayu. Orang Melayu. Syarikat air Pulau Pinang dianugerahkan syarikat pengurusan air terbaik dalam negara kita. Ya. Bapa kerja Kelantan tak panggil dia mari sini. Lega Allah. Datuk Seri, ni orang pasal mah ni. Pasal macam ada ceramah dah, tanah merah ada ceramah dah, kata bawa ceramah dah. Ni orang lokal. Betul ke dah? Jadi, amba minta izin Datuk Seri untuk 2 minit lagi menamatkan budaya bangsa. Kelantan ni ada banyak masalah. Sebahagian masalah tertunggak, sebahagian masalah kerana kekurangan pendapatan, sebahagian kerana masalah kelemahan pengurusan. Salah satu masalah rakyat Kelantan adalah kita tak ada lebuh raya. Satu-satunya negeri di Malaysia tak ada lebuh raya. Jadi jalan Pasir Mah ke Kota Baru, jalan lepas Merdeka dulu lagi lah. Jadi Kota Baru ke Kuala Kerai, Kuala Kerai ke Pengusaha, kita belum ada lebuh raya yang sempurna, tak siap-siap lagi. Kalau Datuk Seri jadi Perdana Menteri, boleh buat kata lebuh raya. Lebuh raya Pantai Timur daripada Kuala Terengganu, dia berhenti sekat Kuala Terengganu. Isu yang kedua, ringkas-ringkas adalah masalah bayaran royalti petroleum yang diperjuangkan oleh Tunku Uni Aziz. Tunku Uni Aziz doa Datuk Seri jadi Perdana Menteri, kalau Datuk Seri jadi Perdana Menteri, Datuk Seri kena penuhkan harapan Tunku Uni Aziz. Memuktamadkan bayaran royalti petroleum negeri Kelantan bagi kawasan yang tak kelajo yang tidak bertindih. Lepas tu Datuk Seri, kita ada masalah lain. Masalah Kelantan adalah masalah air, masalah tanah, masalah minyak. Minyak bawa yang ada, air. Air sungai banyak. Air hujan pun banyak. Air di belakang Tesco pun banyak. Air kelaku rumah Datuk ni amal pun banyak. Tapi rakyat Kelantan tak cukup air. Selain daripada menggunakan agensi persekutuan, Perbadanan Aset Air Belit Berhad, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Kelantan memerlukan salin pahit. Kerana pahit kita sejak daripada zaman penjajah. Dan kita kena membina empangan padahan air semula jadi dan membetulkan sungai-sungai yang menjadi sumber air kita. Dijangka memerlukan peruntukan RM3 bilion. Kalau Datuk Seri jadi Perdana Menteri, boleh kata Kelantan dapat RM3 bilion untuk menyelesaikan masalah air kita. Kemudian masalah tanah. Masalah tanah ni masalah kerajaan negeri sebahagian, masalah kerajaan pusat sebahagian. Tetapi dengan menggunakan budi bicara kementerian-kementerian persekutuan, seperti mengkaji semula bagi menghentikan amalan ladang hutan di dalam hutan simpan. Bahkan dalam kes Pasir Mas, ada kes pengambilan tanah bagi pembinaan tempatan banjir dengan pangkasan yang tidak memuaskan. Bahkan setengah kadang tidak dibayar. Jadi Datuk Seri, masalah tanah rakyat Kelantan adalah satu daripada perhatian utama jika sekiranya kita dapat membentuk kerajaan. Hak lain-lain itu apa tidak nak sebut satu persatu. Kalau dia lulus tiga ni pun pakai, okay?
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.